Banyak cara untuk menjaga kekompakan dan solidaritas. Salah satunya nih dengan cara ngaliwet dengan tujuan menghidupkan kembali tradisi leluhur dan meningkatkan kinerja birokrasi Pemkab Bandung Barat menyelenggarakan ngaliwet bersama. Masyarakat Sunda pada umumnya gemar sekali melakukan kegiatan bersama-sama. Salah satu kegiatan yang paling digemari oleh orang-orang Sunda adalah makan bersama atau ngaliwet. Ngaliwet adalah sebuah tradisi makan bersama pada tataran orang Sunda beralas daun pisang. Dengan tujuan menghidupkan kembali tradisi leluhur dan meningkatkan kinerja birokrasi, Bupati Bandung Barat AA Umbara menyelenggarakan ngaliwet bersama. Ngaliwet bersama dipercaya dapat memupuk dan meningkatkan kekompakan seluruh jajaran aparatur sipil negara di setiap level. Dalam istilah orang Sunda, ngaliwet bersama sendiri tidak hanya dilakukan ketika mereka bersama keluarga terdekat, tetapi juga dengan orang lain yang baru ditemui. Yang paling utama sebetulnya ini membangun emosional bersama SKPD, bersama ASN yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Dan tentu saja, saya baru beberapa hari saja saya berkantor di sini, ini bangunan emosional sudah tercipta. Saat ngaliwet, kita bisa bercengkrama atau curhat satu sama lain, serta bisa menciptakan suasana keakraban. Filosofi dari ngaliwet adalah tidak ada cerminan kemewahan yang dibawa, hanyalah kesederhanaan dan saling bertenggang rasa satu sama lain, serta dapat mempererat tali persaudaraan di antara individu. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.